Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya channel Tutorial Office, video pembelajaran tentang Microsoft Office. Channel ini akan membahas beberapa produk dari Microsoft Office, diantaranya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Pada video ini saya akan mengupas tentang bagaimana sih cara memasukkan audio ataupun suara ke Microsoft PowerPoint. Apabila kalian belum bisa, silahkan jangan skip video ini, karena video ini akan saya jelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Baiklah, di sini saya sudah membuka slide to file dari Microsoft PowerPoint. Kemudian di sini ada tulisan suara 1 yang nantinya di bagian bawah sini akan kita masukkan suaranya. Bagaimana caranya? Silahkan kita klik insert. Setelah itu kita masuk di bagian media, biasanya terletak di bagian pojok kanan atas ya. Di sini media, kemudian di sini ada tulisan audio atau logo speaker ya. Kemudian kita klik anak panah kecil. Nah, di sini ada pilihan ada audio on my PC, artinya sudah ada audio yang sudah kita siapkan. Pilihan yang kedua record audio, artinya kita akan merekam saat itu juga. Akan tapi di sini saya contohkan audio on my PC. Setelah itu akan kita pilih suara mana yang akan kita masukkan ke file tersebut. Di sini saya contohkan suara yang paling atas ya, recording. Lalu kita klik insert. Maka secara otomatis di sini ada tombol speaker yang ketika kita klik bisa kita putar ya. Di sini ada play atau pause dengan cara menekan tombol Alt plus P atau kita klik pada tombol play. Maka secara otomatis di sini akan memutarnya. Bagaimana teman-teman? Caranya sangat mudah bukan? Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk berlangganan video terbaru dari Tutorial Office.